Ish, manalah abang ni? Bang, tolong mak sirai kain jap. Budak ni orang panggil buat tak dengar aje. Budak ni main game je kerja. Mak panggil kau tak dengar ke bang? Entahlah, mak tak tahu nak cakap macam mana lagi dengan kau ni. Aduh, bising betul lah mak aku ni. Kan best kalau dalam dunia ni aku seorang je. Aduh. Apa hal gelap ni? Ash. Mana semua orang ni? Aku dalam dunia permainan. Apakah? Hai, selamat datang ke dunia permainan. Dalam dunia ni hanya kau dan aku. Selamat bergembira dengan dunia baru ni. Ye, akhirnya dalam dunia ni aku seorang je. Kalau macam tu, mesti aku ada power kan? Apa kata aku cuba? Semat siut. Ada kuasa. Berapa lama aku nak hidup dalam dunia game ni? Mana mak aku? Duduk luar, tak ada orang. Duduk dalam pula, asyik main game je. Rindu, mak. Ampun, mak. Ha, tahu kau punya sen. Macam mana kau boleh adik ni? Itu semua tak penting. Sekarang ni, kalau kau nak balik ke dunia asal, kau perlu hormat mak kau. Okey, aku janji, aku janji. Setelah sebulan, Aiman terperangkap dalam dunia permainan. Akhirnya, Aiman berjaya keluar dari dunia itu. Aiman sering membantu ibunya dan telah berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan baru-baru ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, duduk. Hari ini cikgu nak serahkan keputusan exam kamu. Dimulakan dengan Arif 80, Razi 85, Najmi juga 85, dan ini markah yang tertinggi, Aiman 90. Bagi tepukan untuk Aiman.
Mak. Mak tahu tak, adik dapat markah tertinggi dalam kelas adik, Mak. Di sini, Mama tengok. Wah, bagus. Ha, bagus. Ini baru boleh jadi anak baik lagi cerdik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cikgu ke Ustaz. Aduh. Ui, kutuk. Sekali lagi.